Hari ini tuh rencananya aku pengen produktif, aku pengen beresin kamar aku, karena kalau kalian bisa lihat tuh kamar aku tuh kondisinya lagi berantakan banget. Dan kayak terakhir kali aku beresin kamar aku tuh waktu aku bikin video room makeover, jadi itu udah lumayan lama. Terus karena bentar lagi tuh bulan Juni, jadi mungkin nanti aku bakal sekalian planning konten-konten apa aja yang mau aku buat di bulan depan. So ini adalah keadaan kamar aku sekarang. Ini tempat tidurnya tadi habis bangun, belum aku beresin. Terus bagian meja belajar juga masih berantakan banget. Dan bagian sini tuh emang kelihatannya kayak nggak berantakan-berantakan banget. Tapi kalau kalian buka lacinya, tuh baru kelihatan. Tuh, berantakan banget. Anyway, di sini aku juga ada beberapa paket yang belum aku buka. Jadi nanti abis beres-beres aku bakal buka. Thank you.
ajang aku itu ada beberapa Polaroid yang kosong. Jadi aku menambahin Polaroidnya. Oke guys, sekarang aku udah selesai beres-beres kamar. Jadi sekarang aku mau unboxing paket-paket ini. Nah, paket-paket ini tuh aku dapet dari Banggood. So, barang pertama yang aku order dari Banggood adalah tempat tisu. Karena kalau kalian sadar, di kamar aku tuh belum ada tempat tisu. Dan dia itu lucu banget karena motifnya marble. Terus aku juga jarang lihat tempat tisu yang desainnya tuh kayak gini. Selanjutnya, barang kedua yang aku dapat dari Banggood adalah mosquito killer atau pembunuh nyamuk. Tapi dia itu bentuknya kaktus, jadi lucu banget dan bisa sekalian dijadiin room decor. Cara pakainya juga gampang banget, kalian tinggal sambungin aja ke stop kontak. Terus kalian klik tombol yang atas ini. Terus nanti dia itu bakal keluar lampu warna ungu. Terus kalau misalnya ada nyamuk yang ketangkep, cara ngeluarinnya itu kalian tinggal buka bagian bawahnya aja. Jadi kayak gini. Barang ketiga yang aku order dari Banggood adalah lampu belajar. Sebenarnya aku udah punya lampu belajar, tapi lampu belajar aku tuh ukurannya lumayan besar. Jadi kalau aku mau pakai di tempat tidur tuh kurang nyaman. So kali ini aku pilih yang ukurannya tuh lebih kecil. Dia lampu belajarnya itu fleksibel, jadi kalian bisa kayak belok-belokin gitu ke arah yang kalian mau. Plus lampunya juga bisa kalian ganti-ganti warnanya. Bisa warna kuning, warna putih, atau warna warm white. Nah, terus yang lingkaran ini tuh fungsinya adalah untuk wireless charging. So, buat kalian yang HP-nya wireless charging, kalian bisa nge-charge HP kalian di sini. Next, barang terakhir yang aku dapat dari Banggood adalah lampu ultraviolet. Dia tuh lampunya berguna banget buat masa pandemi kayak sekarang. Karena dia tuh fungsinya bisa buat ngesterilin benda dan juga ruangan. Caranya kalian tinggal klik aja tombol yang ini. Terus nanti dia tuh kayak ada timernya gitu, dalam waktu 30 menit dia bisa mati sendiri. Tapi pastiin kalau kalian lagi nyalain lampu ini, kalian tuh nggak ada di dalam ruangannya. So ya, jadi ini adalah keempat barang yang aku dapat dari Banggood. Nah, buat kalian yang belum tahu apa itu Banggood, jadi Banggood itu adalah e-commerce yang jualin banyak barang-barang unik kayak yang tadi aku tunjukin, dan pastinya berguna banget buat daily life kita. Cara order di Banggood juga gampang banget. Pertama, kalian tinggal pilih aja barang mana yang mau kalian beli. Terus kalian masukin ke keranjang dan tinggal check out. By the way, Banggood juga lagi ngadain giveaway, tapi info giveaway-nya bakal aku sampaikan di akhir video. So, make sure kalian nonton video ini sampai akhir. Hey, it's been a while, how you been? I've been wondering whether you're ever thinking about me. Whoa, been noticing reminders of feelings I've been hiding. I'm missing you more than usual. Holding your hand in the rain. Oh, how warm I felt with you. Spending time every day. Every night I'm second guessing. Fuck these messages I'm checking. I see it in your eyes that you're afraid of losing sight of our pretty lives. Together you're my reason. I wish one more chance to be your lover. See it in your eyes that you're afraid of losing sight of our pretty lives. Together you're my reason. I wish one more chance. One more chance, one more day, just so I could see your face once again. 참을 수가 없어 need you 내 맘을 받아줘. 노력해볼게 my issues won't hurt us anymore. Strolling down empty streets, everywhere I look there's memories of you and me. You were sipping on some wine with our fingers intertwined. Girl, wishing you were mine, I'm wishing you were mine. Cause I see it in your eyes that you're afraid of losing sight of our pretty lives. Together you're my reason. I wish for one more chance to be your lover.
So aku baru aja selesai bikin planningnya dan sekarang aku bakal jelasin ke kalian soal giveaway-nya Banggood yang tadi. Jadi model giveaway-nya Banggood kali ini tuh adalah WhatsApp giveaway. So caranya gampang banget, kalian tinggal klik aja link grup WhatsApp yang udah aku taruh di description box. Terus kalau kalian udah join, kalian ketik hi dan kalian tunggu, nanti salah satu dari kalian bakal kepilih buat jadi pemenangnya.